Proses ini dilakukan pada Rabu 15 Oktober 2020. Mereka menyasar petani di lereng Bukit Saukang di Desa Batu Jala, Kecamatan Botoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Reses berjarak hingga 5 km dari daerah perkampungan warga setempat. Jalur tersebut dapat ditempuh melalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Kegiatan ini terbilang unik lantaran berada di atas ketinggian dan bisa melihat suasana desa. Reses kedua tahun 2020, saya sengaja menempatkan di lokasi ini yang sedikit agak jauh dari perkampungan, karena saya ingin mendapatkan masukan kebutuhan masyarakat yang selama ini ada sebagian besar yang memang tidak pernah terlibat memberikan usulan. Ada beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan, adanya akses pengadaan jalan tani, kemudian mereka sangat membutuhkan keadaan bibit jagung di sini terbas. Kemudian masih ada sebagian besar membutuhkan bersih. Berbagai aspirasi disampaikan pada pertemuan itu seperti pengadaan bibit jagung BC18, jalan tani, dan pengadaan air bersih. Meskipun dilakukan di masa pandemi COVID-19, kunjungan itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Samsul, MacDot TV.